Mungkin kalau dibilang bisa underperform, kenapa? Dari kitanya juga memang, dari masing-masing kitanya juga pasti underperform ya. Jadi itu ngaruh ke gameplay tim juga. Sisi kedua juga karena kan kita masih emang shuffling-shuffling roster terus gitu, shuffle-shuffle roster terus. Mungkin itu sih. Kita udah nggak bisa meragukan siapa lagi ya, maksudnya dari segi manapun, negara manapun, semuanya udah mulai improve lah. Dan yang bisa kita lihat juga Myanmar, Filipina, dan semuanya itu juga udah improve. Malah bad negatornya yang belum improve kan untuk week 2.